mengklaim bahwa beberapa pemain di Real Madrid membutuhkan istirahat usai kalah melawan RB Leipzig di Liga Champions pekan lalu, sebelum ditahan imbang 1-1 oleh Girona di La Liga Spanyol pada hari Minggu 30 November 2022. Kroos tidak akan tampil untuk timnas Jerman di Piala Dunia 2022 setelah pensiun dari sepak bola internasional tahun lalu. Ia mengatakan tidak dapat memilih antara kesuksesan klub atau kejayaan internasional. Itu sangat sulit. Piala Dunia dimainkan setiap 4 tahun dan Anda hanya bisa bermain dalam 2 atau 3 tahun, tapi saya tidak akan memilih. Juga ikut dalam perburuan ex-gelandang Birmingham City tersebut. Menurut klaim dari Daily Mail, Los Blancos bersedia untuk memenuhi permintaan harga Dortmund yang dikabarkan bernilai 100 juta euro pada musim panas tahun 2023. Dengan catatan, Bellingham tidak menandatangani perpanjangan kontrak lebih dari tahun 2025 di Jerman.